Nah, Keg Lovers, ketemu lagi nih. Hari ini kita lagi ada di Boyolali, Jawa Tengah. Kita akan berbagi kaleng merah lagi nih. No, di sana nah, ada warung. Di sana banyak orang dan kita akan ajak mereka untuk bermain game berbagi kaleng merah. Ya kan, Bro? Lu, Bro. Ini my bro. Dia akan membantu kita untuk bermain game berbagi kaleng merah. Yuk kita ke sana. Let's go. Nah, kita udah ada di depan warungnya nih. Tuh lihat ibunya lagi nyapu. Yuk kita samperin. Pagi, Bu. Pagi. Nah, kita mau ada game sih, Bu. Iya. Gamesnya berbagi biskuit kaleng merah, kaleng kongguan. Tahu nggak kaleng merah kayak gimana kaleng kongguan? Tahu. Ya bentuk kotak. Kotak ya. Kalau ya. Lebaran biasanya beli itu nggak? Ya kadang beli, kadang nggak. Nah, sekarang kita mau berbagi kaleng itu, Bu. Oh iya. Mau nggak? Mau. Tapi ada syaratnya. Ada gamesnya. Gamesnya nanti kita ada 3 kaleng. Iya. Tapi 2 kalengnya itu kosong. Satu kalengnya isi. Nah, nanti kita kalengnya kita puter. Ibu madep belakang. Setelah diputer, baru ibu milih. Iya. Apa yang ibu pilih, itu yang ibu dapat. Kalau dapat kosong, ya udah kosong. Iya. Mau? Mau. Bener ya? Iya. Ini mas siapa, Bu? Mas Nanang. Mas Nanang. Tadi ibu siapa? Wagini. Bu Wagini. Kamu siapa namanya? Alka. Alka. Panggilannya Al. Wih, kayak anak Ahmad Dhani, Al. Di sini ada 3 kaleng. Tapi 3 kaleng ini ada 2 kosong, ada 1 isi. Coba kita buka, my bro. Mana yang isi, mana yang kosong? Yang ini kosong. Ya. Oke. Ini juga kosong. Nah, yang ini asli. Kasih buka sedikit, biskuit sedikit. Asli, bukan Regina, bukan kerupuk ketoprak. Nah, tugasnya gampang. Al, kamu bisa pilihin. Ini mana kaleng yang isi? Ya, ingat nggak yang isi di sebelah mana? Di sana kan? Tapi nanti diacak dulu, baru dipilih. Oke? Siap? Oke, sekarang semuanya madep sana dulu. Kalengnya kita acak. Kita tuker. Kita tuker sama yang isi. Oke. Nah, sekarang semua madep sini. Ini sekarang kalengnya udah kita acak. Sekarang tugasnya pilih kaleng mana yang isi. Boleh dilihat doang tapi nggak boleh diketok. Kalau diketok biasanya kalau kosong nyaring bunyinya. Jadi cuma dilihat doang, dipilih. Ayo, siapa yang memilih? Yang mana? Rembukan dulu. Yang mana? Ayo, Al pilih mana? Yang itu. Ini? Yang itu. Ibu pilih mana? Ayo. Yang sebelah sini. Sebelah sini? Yeah. Ayo, mas pilih nomor berapa? Ini juga? Iya. Yeah. Jadi sepakat ya, semua pilih ini ya? Iya. Yeah. Bener nih? Iya, Kak. Iya. Yeah. Iya. Bener ya? Yaudah, sekarang sebelum buka ini, buka dulu deh yang ini. Saya pilih yang ini. Ayo kita lihat dulu buka yang ini. Bebek! Yaudah, berarti ini buat ini ibu. Berarti ini buat ibu, nih ambil. Udah buka. Salah. Buka, buka. Lihat, ada isinya. Ternyata semua kaleng ini ada isinya, Bu. Oh, kita nggak bakal ngasih yang kosong. Dapat ini gimana rasanya? Senang. Nah, enak. Kan sebentar lagi mau puasa nih. Iya. Iya. Paling nggak udah ada stok kongguan di rumah. Iya. Bisa bagi-bagi. Bisa buat Al sarapan ya? Iya. Kamu ambil. Tuh, mana sukanya? Ini ada yang wafer. Nah, ibu di sini kerja apa, Bu? Jualan. Jualan? Mm-mm. Di warung ini? Iya. Jualan apa aja? Soto, rica-rica, sayur. Rica-rica banyak ya? Iya. Jualan dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 5 pagi sampai jam 6 sore. 6 sore? Iya. Kalau malam nggak jualan? Nggak. Kalau penghasilan sini cukup nggak untuk sehari-hari? Iya, alhamdulillah. Disyukuri, Bi? Iya. Kalau disyukuri, pasti rezeki ditambah. Amin. Iya. Gimana rasanya? Coba kamu cicipin. Siap lagi nyobain. Enak. Enak. Suka nggak? Ini sambil ngopi enak. Kamu ngopi nggak? Walah, ngopi. Gitu aja bagi-bagi kaleng kita hari ini. Ibunya berhasil
mendapatkan kaleng ada isinya. Karena apa? Karena kongguan untuk semua.